up ya. Hombi payung gandeng, Mak Ija pakai baju rembeng. Yeay, Nisa menang. Hombi payung gandeng, Mak Ija pakai baju rembeng. Aku menang. Yeay. Lompatnya yang bener dong. Gak boleh jalan tahu. Mainan yang paling baru nih. Bang, lihat dong yoyonya. Itu yoyo terbaru. Ada suara dan lampunya. Wih, yang bener bang. Keren banget. Apaan tuh Chan? Yoyonya keren banget, Yan. Ada lampu dan suara, kata abangnya. Lihat deh. Berapa harganya, bang? 15.000. Paling laku. Tuh, anak-anak sebelah pada beli semua. Memangnya kamu punya uang segitu, Chan? Cuma ada 7.000 sih. Itu tidak cukup. Ayah, kurang dikit. Kurang 8.000 lagi. Itu tuh kurang banyak tahu. Iya ya. Tapi uang dagangan mama tadi kan ada nih. Ih, jangan atuh Chan. Itu kan bukan uang kamu. Kamu harus berikan uang itu ke mama kamu sebanyak yang dikasih Om Yunus. Itu sudah. Begitu tadi pesan Om Yunus, kan? Iya sih. Tapi yoyonya keren banget. Takutnya nanti keburu habis. Yah, kalau habis, tinggal tunggu aja nanti. Siapa tahu ada lagi. Ya, pengennya sekarang. Ya udah, kamu pakai dulu uang mama kamu. Nanti tinggal kamu jelasin. Kan uang mama kamu juga untuk kamu. Itu ide yang tidak baik, Wayan. Kau tanyakan dulu ke mama, baru bisa dipakai. Bukan dipakai dulu, baru dijelaskan begitu. Iya, Wayan, jangan sembarangan ngasih dukungan. Loh, kok aku yang disalahin? Aduh, gimana nih? Mama pasti gak akan marah. Kan aku udah nolongin mama juga untuk nganterin barang. Gimana? Jadi gak nih belinya? Kalau kagak jadi, abang mau kesono, no? Iya, tunggu bang. Jadi. Chandra, ntar mama kamu marah loh. Iya nih Chandra, so pasti nanti kena hukum . Udahlah, biarin aja. Kan nanti dia sendiri yang nanggung akibatnya. Iya, tapi sebagai teman, kita juga wajib mengingatkan kalau teman kita melakukan kesalahan. Betul itu, Nisa. Asik, aku punya mainan baru. Keren nih. Coba Chan, aku pinjam. Loh Chandra, tidak boleh pakai uang mama tanpa izin dahulu sayang. Memakai uang titipan tanpa izin dahulu, itu baik atau tidak? Tidak ma, Chandra salah. Coba misalkan, Chandra punya celengan ayam di kamar, kan? Iya, Ma. Kalau uang itu Mama pakai buat beli baju baru, setelah itu
Baru Mama bilangin ke Chandra. Chandra kecewa nggak? Waduh, jangan dong, Ma. Itu kan buat beli sepeda. Nah, begitu juga tadi. Chandra kan harusnya izin dulu sama Mama. Bukan begitu, Ma. Chandra hanya takut kalau nanti abang mainan itu nggak ketemu lagi. Iya, Mama ngerti. Tapi tetap saja, sayang, harus izin dulu. Iya, Ma. Maafin Chandra ya. Chandra janji nggak akan begitu lagi. Benar, kamu mengerti dan janji. Janji, Ma, janji. Nah, itu baru anak Mama. Iya dong. Terus, Chandra harus apa, Ma, untuk menebusnya? Apa ya? Gimana kalau uang jajan kamu dipotong selama 3 hari? Ayo, kalau uang jajan kurang, Chandra jajan apa di sekolah? Loh, kan berkurang, bukannya tidak ada. Wah, nanti Chandra kurus loh, Ma, kalau nggak beli makanan. Bisa aja kamu, Chan. Mama pegal nggak punggungnya? Iya sih. Memangnya kenapa, sayang? Gimana kalau Chandra pijatin punggung Mama sebagai gantinya? Pintar juga kamu merayunya. Tapi 3 hari berturut-turut ya. Ayo, Mama curang. Pilih mana? Potong uang jajan atau pijat Mama 3 hari berturut-turut? Pijat aja deh. Kan biar Mama Chandra sehat dan senang. Chandra.